Ini dia KLX150 atau LX150G kodenya. Ini untuk model 2020. Jadi ada perubahan striping. Ini dia striping hampir mirip dengan honeycomb style dari tipe Ninja ya. Jadi LX150 ini lingkar belakang masih dengan ukuran 16 dan lingkar depan ini ukuran 19 dengan suspensi teleskopik. Jadi ini adalah tipe KLX150 yang paling standar dengan harga OTR 32 juta OTR Riau. Tipe ini banyak menjadi pilihan karena lingkarnya lebih kecil, jadi untuk apa ya, pilihan untuk para rider dengan tinggi badan sekitar 165 ke bawah cocok menggunakan tipe trail dengan lingkar 16-19 ini. Kalau untuk mesin sendiri itu tetap sama KLX150 ini dengan KLX150BF. Dan KLX150 tipe standar ini ada dua pilihan warna, yaitu hijau dan hitam. Mari kita lihat lebih detail. Oke bro, langsung aja kita dengar suara standar dari motor ini. Kan kita hidupkan di speedometer, speedometernya analog, kemudian ada fuel indicator dan netral. Oke, ini dia suara standar dari KLX150. Oke, kemudian ini akan dicoba dinaikin oleh salah satu rekan kita dengan tinggi 165 cm. Dengan tinggi 165 cm. Oke deh, lanjut deh, naik. Ya, ini dengan tinggi badan 165 cm sampai ya, jijit sedikit. Oke, itu dia.